Penulis blog kontroversi Raja Petra Kamarudin diingatkan supaya tidak menjadikan dirinya seperti mangsa selepas mendakwa kerajaan tidak membenarkannya pulang ke tanah air. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata sebagai rakyat Malaysia, Raja Petra boleh pulang namun perlu mengikut prosedur sepatutnya. Katanya penulis blog terbabit boleh menulis surat kepadanya dan memohon secara rasmi untuk pulang ke tanah air. Raja Petra sebelum ini mendakwa kerajaan tidak membenarkannya pulang ke tanah air dan bukannya menjadi pengecut seperti didakwa sesetengah pihak. Beliau berkata pelbagai cara sudah dilakukannya untuk pulang ke Malaysia sejak 2013 namun mengadakan rundingan dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika di bawah pentadbiran Datuk Seri Najib Razak. Datuk Seri Saifuddin menambah lagi jika isu utama Raja Petra tidak dapat pulang ke Malaysia kerana tiada dokumen perjalanan kerana dibatalkan atau dikenakan perintah sekatan, beliau boleh mengemukakan permohonan secara rasmi. Jom berbelanja di mana-mana cawangan Aeon Big di seluruh negara dan anda ada peluang untuk menang hadiah wang tunai ataupun voucher hebat. Cuma belanja minimum RM50 serta rakam momok-momok anda berbelanja di Aeon Big dan mungkin rezeki anda untuk jadi pemenang. Apa tunggu lagi? Jom kita ke Aeon Big sekarang!